What's up guys, welcome back again with me ke bulan bareng crypto and us are I'm coin in the Binance exchange for update in February 2023 in the time frame 1 hour. It's looking good, check this out. Wow, Serum coin in the Binance exchange berhasil survive di tengah market yang bisa dibilang mengalami koreksi cukup lumayan ya guys ya. Dan total pump daripada si SRM ini sendiri juga naik hampir di sekitaran 30 sampai di 35% kenaikan di tengah para altcoin ini sendiri melempem karena Bitcoin yang mengalami koreksi. Kalau kita lihat di sini secara volume trade dan MACD daripada si Serum coin ini sendiri, peningkatannya cukup lumayan menarik untuk trade daripada si Serum coin di update kali ini. Dan untuk potensial price pump daripada si SRM untuk update yang terbaru kali ini, harusnya sih pengulangan repeat history daripada si Serum coin ini sendiri untuk saat ini potensial buy the dip daripada si Serum untuk potensial tahun 2023 break di trend line-nya di sini yang ada di area sekitaran 0,76 dolaran bakalan sangat berpotensi. Kalau kita lihat di sini candle yang dibuat si SRM ini sendiri harusnya sih masih memiliki kesempatan untuk break resisten ataupun dia harus mengulangi koreksi kembali. Dan untuk potensial target pump daripada si SRM ini sendiri yang kemungkinan bakalan terrealisasi, yang pasti-pasti aja itu ada di sekitaran 0,5 sampai ke 0,67 dolaran untuk target scalping terbaru kita untuk si SRM kali ini, dengan target pump untuk si SRM apabila berhasil breakout kemungkinan bakalan mencapai potensial pump di sekitaran 0,76 sampai ke 0,88 dolar. Segitu saja update terbaru untuk SRM kali ini, profitnya di Februari 2023. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Serum coin to the moon.